Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ni kita ada Y16. Model apa ni bang? Ni special edition ni kan? Haa, GP. Haa, ni GP punya ni. So sebelum saya sentuh ni, saya tanya ni original model ke apa kan? Sebab cover set ni nak kena jaga kak. Takut ada lain ke apa. Okay, so hari ni dia pasang GPS lah. GPS model ni lah. Model ni dengan lagi satu model tu saya memang pro sikit lah. Kalau nak buat model lain pun boleh. So jadi kita tengok lepas kita pasang fungsi dia macam mana ke apa, saya akan ajar sekali tuan motor tu. Okey. Okey, alhamdulillah kita dah siap pasang untuk GPS dekat Y16 GP edition ni. So okey, sekarang tadi bos saya pasang, mileage dia baru 600 lah. Mileage baru 600 tapi macam-macam ada tukar tuan motor. Okey, so kita test untuk ujian. Tadi saya dah ajar dah tuan motor fungsi semua. So saya nak tunjuk video sikit. So sekarang kita start engine dulu. Okey, so engine dah hidup. So kita nak stop. Okay. So untuk password permulaan ni 1 hingga 6 lah. 1 hingga berapa bang? 7. Ha, sampai 7. Okay. So okay. So bila dia dah stop macam ni, start macam mana pun tak boleh. Okay. So dia kena restore balik. Sekejap saya restore balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Okay. Okay, so bila dah restore balik, dia dah boleh start. Okay. So kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang dengan saya, boleh WhatsApp atau call saya untuk tanya pasal GPS. Saya tak kisah, kalau dah beli pun tak kisah. Tapi yang penting dah tanya seller semua. Lagi tu beli tu biar orang kata memang untuk permulaan pasang dengan GPS sekali memang mahal lah, dekat 400 dan 500 macam tu. So untuk tahunan dengan saya yang ini, model ni boleh beli kat Shopee sendiri saya bagi. Tahunan RM60. So ada yang lagi satu RM120 tahunan. Ada yang lagi mahal. So terpulang pada masing-masing. Tu sebab saya tanya, cakap kalau nak pasang boleh WhatsApp saya dulu. WhatsApp atau call tanya saya dulu. Senang. Okay. Ciao.